guys, welcome back to my channel. Jadi sini aku sekarang nge-review Milo Cube-nya. Jadi ya gitu. Jadi aku beli Milo, kan Milo Cube itu kayak yang kayak lagi tren gitu sekarang, dan aku bakal bikin reviewnya. Dan so ya langsung aja ke videonya. Jadi bentuknya itu kayak gini. Ini yang udah aku makan. Jadi kan aku beli 2, kalau beli 2 itu $29. Jadi di Singapura tuh lebih murah, kayak 140.000, sini kan 200-an. Terus ini yang masih sisa. Ini ada. So, langsung aja kita buka. So, ini ya tampilan pertamanya. Jadi dibukanya itu pakai gunting biasa. Aku mau ngambil gunting dulu. Karena nggak ada gunting, aku langsung bukanya dari sini. Dan katanya Milo itu, Milo Cube kayak gini tuh bisa diseduh. Oke, jadi aku mau makan satu, terus aku langsung mau seduh. So, ya langsung aja kita buka. Bukanya gimana ya? Kalau dibuka itu dia itu kayak gini. Wait, tuh kayak gitu. Kecil banget. Tuh berbentuk itu kecil gitu. Dan aku mau nyobain. Tuh kayak gitu. Jadi langsung aja aku mau kayak seduh gitu ya langsung. Kita siapin ini kayak air panas gitu untuk nyeduhnya. Jadi dan aku mau buka ini berapa dulu ya, mungkin aku bakal semuanya deh. Oke, semuanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bentuk Milo Cube itu dalamnya tuh kayak seperti ini. Jadi kecil pokoknya dan mudah. So kita coba untuk apakah dia mau menjadi susu. Kalian bisa lihat, aku juga nggak tahu nunggu berapa lama dan aku nggak tahu juga caranya gimana. Jadi aku kayak seperti cara bikin dari susu Milo bubuk gitu. So ya. Yeah. So ini udah jadi dan rasanya enak kayak Milo biasa gitu ya, seperti biasa. Ini enak banget. Ya gitu, tapi kalian juga bisa lihat di kayak ada di sebelah gitu loh yang tadi kalian lihat, dibaca dengan baik yang kalian lihat tadi. So ini itu enggak cuma 6 cube aja ya. So ya, yeah. Segitu aja videoku dulu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Bye bye. Ntar aku bakal ada lagi kok banyak review-review kayak gini.